isi hati ini dengan cintamu. Subscribe dong. Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Seneng deh, kata dokter aku udah bisa kembali sekolah seperti biasa. Aku gak sabar pengen cepat ketemu teman-teman. Hai Sherlyn. Hai juga Put. Senangnya bisa lihat sahabatku udah masuk sekolah lagi. Dan wajahmu terlihat bahagia banget, Sher. Iya nih Put, aku bahagia banget. BTW, teman-teman yang lain mana ya? Iya ya, si Bambang kok gak masuk sekolah ya hari ini? Hah, si Bambang gak masuk ya? Tumben. Dia datang kan? Cie, yang nyariin Rens sama dulu. Suka ya sama dia. Ada nggak di kelas dari tadi nungguin kamu? Ya udah, aku mau ke kelas dulu. Kayaknya aku juga mulai jatuh cinta di ke Sherlyn. Tapi gimana perasaannya Bambang kalau ngeliat aku dekat sama Sherlyn ya? Apa aku harus ngejaga perasaan sahabatku sendiri? Ataukah... Hai Rins. Sherlyn. Kamu sendirian aja? Iya nih, Bambang gak datang. Jadi dari tadi nungguin kamu. Wah, jadi dari tadi kamu nungguin aku, Rins. Iya, Sher. Ngomong-ngomong, si Bambang kok tiba-tiba berubah ya? Berubah gimana? Aneh aja, gak kayak biasanya. Biasanya dia orangnya paling asik dan ceria. Tapi dari kemarin-kemarin kok kayak murung terus ya? Iya juga ya, ada yang aneh sama si Bambang. Kemarin dia tiba-tiba ngomong sesuatu sama aku. Dia ngomong apa emangnya, Rins? Gak tau juga, aku bingung. Tapi yang jelas dia seperti pasrah. Rins, kalau suatu saat aku udah gak ada, tolong jaga Sherlyn baik-baik ya. Bahagiakan dia dengan segenap hatimu. Walaupun aku tidak bisa bersamanya, tidak bisa menemaninya, tapi aku harap dia bisa bahagia bersamamu. Karena Sherlyn mencintaimu. Apa jangan-jangan itu sebabnya dia nggak masuk sekolah ya? Rinser! Dengan senyummu, kau hadirkan pelangi. Menghapus suka, membawa damai di jiwa.